Bagi teman-teman yang sudah mengimpi-impikan atau mengidam-ngidamkan Honda PCX, mudah-mudahan teman-teman semuanya cepat memiliki Honda PCX ini teman-teman, baik yang CBS ataupun yang ABS. Ayo aminkan bareng-bareng, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan cepat dimiliki, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kang Mas Bro. Di depan saya ada Honda PCX 150 untuk pilihan warna matte black ya, hitam doff. Ini siap dikirim hari ini, dimana di sini untuk pilihan yang CBS dengan harga Rp30.200.000 untuk area Ketanggungan Brebes Jawa Tengah. Bagi teman-teman yang ada di Ketanggungan Brebes Jawa Tengah, pengen beli Honda PCX, bisa cek nomor yang ada di deskripsi. Oke, ini Honda PCX ini kalau untuk tinggi badan seperti saya yang 160 itu ya cuma pas-pasan ya. Padahal kalau kita lihat dari segi tingginya ini, dari lantai ke apa namanya ke jok ini sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat sih sebenarnya. Cuma kenapa kalau orang yang kayak saya termasuk agak pendek ya, 160 itu masih jinjit. Karena di bagian sini lebar teman-teman. Ini bodinya ini lebar sehingga ketinggian saya walaupun 160 tapi masih jinjit juga sih. Tapi setelah jalan pakai PCX ini aman-aman saja. Oke, coba kita nyalakan seperti apa. Sebelumnya kita tekan tombol yang bergambar kunci dan sinyal WiFi ya, sampai berwarna hijau. Kalau sudah kita tekan di sini, pencet ya, nanti berwarna biru. Kalau sudah tinggal diputar, putar satu kali untuk membuka jok, ke bawah untuk membuka tangki bensin, ke atas seperti ini. Kemudian kita tinggal putar satu kali lagi, maka ini sudah bisa dinyalakan. Ini ya, ini lampu hazardnya menyala. Untuk menyalakan dari Honda PCX ini, itu yang digunakan adalah rem belakang teman-teman yang ditarik. Kalau rem depan yang ditarik maka tidak akan bisa menyala ya, tidak bisa, harus rem depan yang ditarik. Contohnya ini saya susah ya. Ini standarnya harus standar tengah dulu. Bentar, saya standar tengah dulu. Oke, ini sudah saya standar tengah. Tinggal kita pencet tombol starternya. Ini saya tarik rem belakang. Soalnya pegang kamera, saya seperti ini saja. Nah, seperti ini sudah menyala teman-teman. Jadi remnya rem belakang ya, jangan sampai salah. Kalau teman-teman punya Honda PCX ya, ini bisa teman-teman lihat atau dengarkan suara knalpotnya yang standar. Nah, ini karena idling stop sistemnya aktif ya, jadi otomatis mati, tinggal tarik gas saja langsung nyala kembali teman-teman. Ya seperti ini. Oke, mudah-mudahan yang masih ngidam pengen punya PCX cepat memiliki Honda impian teman-teman semuanya. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, cepat punya Honda PCX, amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.